Hai, nama saya Dicky. Pada hari ini saya menghidangkan perkenaan Sichuan ayam dan pepper. Boleh menyatakan bahan-bahan tradisional keadilan masak yang terlibat. Murid saya, Linda, memberikan cadangan cara-cara dan contoh-contoh dalam presentation. Terima kasih. Hai, nama saya Linda. Hari ini, saya akan berkongsi kepentingan budaya dan sejarah masakan Sichuan, khususnya menumpukan pada hidangan terkenal, Sichuan Chicken dan Peppers. Menyerlahkan bahan-bahan tradisional dan kaedah memasak yang terlibat, berikan pandangan tentang populariti hidangan ini di peringkat tempatan dan antarabangsa, dan kongsi pengalaman atau cerita peribadi yang berkaitan dengan menikmati masakan Sichuan. Biarkan menyediakan senarai ramuan. 1. Dada ayam tanpa tulang, tanpa kulit, potong seukuran gigitan 2 lada benggala merah dan hijau, hiris 4 ulas bawang putih, halia 1 inci cincang, cincang 2-3 bawang hijau, cincang 2 sudu besar minyak sayuran, 2 sudu besar kicap, 1 sudu besar cuka beras, 1 sudu besar lada Sichuan. Ditumbuk 1 sudu besar pes cili, laraskan dengan rasa 1 sudu kecil gula garam dan lada sulah. Secukup rasa sekarang boleh mula memasak. Lada Sichuan tidak berkaitan dengan lada biasa. Beri coklat merah berasal dari pokok abu berduri yang tumbuh di Jepun dan kawasan tengah dan utara China. Pada mulanya, lada kelihatan lembut. Tetapi jika terlalu banyak digunakan, ia mempunyai kesan kebas pada bahagian belakang tekak. Terokai dunia masakan Sichuan dan mulakan perjalanan kulinari yang akan menggembirakan cita rasa anda dan menyuburkan jiwa anda. Sichuan Chicken dan Peppers telah mendapat populariti di peringkat tempatan dan antarabangsa kerana rasa yang meletup dan aroma yang menyelerakan. Langkah 1. Perap ayam dalam mangkuk. Satukan ayam dengan kicap, cuka beras, bawang putih, halia, dan secubit garam dan lada sulah. Biarkan ia perap sekurang-kurangnya 30 minit untuk membolehkan perisa meresap ke dalam daging. Campurkan kicap gelap, wine, dan bawang putih dalam mangkuk. Masukkan ayam, kacau hingga rata, tutup dengan bungkus plastik, dan ketepikan selama 20 minit. Langkah 2, panaskan minyak. Panaskan minyak sayuran dalam kuali besar atau kuali dengan api sederhana tinggi. Setelah panas, masukkan potongan ayam yang telah diperap dan tumis hingga masak dan sedikit keperangan. Keluarkan ayam dari kuali dan ketepikan. Panaskan sayur-sayuran dan minyak bijan dalam kuali atau kuali besar sehingga sangat panas. Jerebu berasap ringan akan muncul di atas kuali. Masukkan ayam dan tumis menggunakan spatula kuali atau sudu besar selama kira-kira 2 minit. Angkat dan ketepikan. Langkah 3, tumis lada. Dalam kuali yang sama, tambah lebih banyak minyak jika perlu dan tumis lada benggala sehingga ia sedikit empuk tetapi masih mempunyai rangup. Masukkan bawang hijau, bawang putih, dan pes cili, dan teruskan masak selama 1 minit lagi. Masukkan capsicum, bawang besar, dan cili ke dalam kuali, tumis dengan api yang tinggi, sehingga capsicum telah lembut, kira-kira 2 minit. Masukkan ayam, lada Sichuan, dan kicap dan gaul rata. Langkah 4. Satukan bahan, kembalikan ayam yang telah dimasak ke dalam kuali dan gaul rata bersama lada. Masukkan biji lada Sichuan dan gula yang telah dihancurkan dan kacau hingga sebati. Sesuaikan perasa dengan lebih banyak kicap atau garam jika perlu. Campurkan stok ayam dan tepung jagung sehingga larut sepenuhnya dan tuangkan ke dalam kuali. Masak, kacau sentiasa sehingga sos menjadi pekat dan menjadi lucina. Masukkan garam dan lada sulah dan hidangkan. Kaedah memasak tradisional melibatkan menumis bahan-bahan dalam kuali dengan cepat dengan api yang tinggi
membolehkan perisa menjadi sebati sambil mengekalkan warna dan tekstur yang cerah pada sayur-sayuran dan ayam. Lebih banyak kegunaan untuk bahan tradisional, lada Sichuan boleh digunakan dalam sebarang tumisan sebagai ganti lada hitam atau putih tradisional. Ia juga merupakan tambahan yang lazat kepada saus vinaigrette. Cuma pukul bersama cuka, minyak, sedikit bawang putih dan secubit lada Sichuan yang dikisar. Biarkan selama 20 minit untuk rasa lada berkembang. Lada Sichuan boleh memberi kesan kebas pada tekak, jadi gunakannya secara sederhana. Perhatian kesihatan, cili dan capsikum merupakan sumber vitamin C yang sangat baik, tetapi terlalu banyak cili boleh memburukkan perut yang sensitif. Cadangan hidangan, hidangan ayam ini sangat sesuai dihidangkan dalam mangkuk besar di atas timbunan mi telur nipis, dihiasi dengan tangkai ketumbar segar. Ia secara tradisinya dimakan dengan penyepit. Anda juga boleh menghidangkannya dengan banyak nasi putih pendek atau sederhana bijirin kukus untuk mengatasi kepanasan hidangan berlada ini. Wang dan minuman, hidangkan wine putih yang berperisa seperti campuran Chardonnay atau Chardonnay berhutan. Kesimpulannya, Sichuan chicken dan peppers ialah contoh hebat warisan masakan Sichuan yang kaya dengan rasa yang berani, rempah ratus yang berapi-api dan bahan-bahan bertenaga yang meraihkan intipati wilayah yang pelbagai dan dinamik ini. Sama ada dinikmati di restoran Sichuan yang sibuk atau disediakan di rumah, hidangan ikonik ini pasti meninggalkan kesan yang berkekalan kepada sesiapa yang bernasib baik untuk menikmati rasa yang kompleks dan lazat. Memasak Sichuan chicken dan peppers di rumah bukan sahaja lazat, tetapi juga menjimatkan kos. Dengan menggunakan bahan-bahan yang ringkas dan berpatutan, anda boleh mencipta hidangan berkualiti restoran pada sebahagian kecil daripada kos. Saya sentiasa menjadi peminat Sichuan chicken dan peppers dan suka memasaknya di rumah untuk keluarga dan rakan-rakan. Bunyi ayam yang mendesis semasa ia dimasak dalam kuali besi tidak pernah gagal membuat mulut berair dan menyediakan hidangan yang lazat. Dan anda boleh memulakan perniagaan dalam talian hanya dengan memasak di rumah anda. Selamat belajar dan memasak di rumah. Mentor saya Diki akan mengajar bagaimana anda boleh membuat resipi yang terperinci dan menyelerakan untuk orang yang dikasihi dan melakukannya di rumah anda, termasuk arahan langkah demi langkah tentang cara menyediakan dan memasak setiap bahan. Memasak kepakaran anda di rumah anda untuk perniagaan dalam talian. Untuk maklumat lanjut, hubungi Diki di dikilim@gmail.com, laman web https://bertindih-condong-plersalesfunnel.com.